pacar-pacarku. Iya, mereka di sini masih pada bocil. Lucu kumpus tahu. Iya sih, ketemu. One way or another. Prik, ya udah berarti cocok dong aku sama-sama prik, ya enggak? Ya enggak, Zain? Apa kita sama-sama prik? Itu lagi dance ceritanya. One way. Apa nih? Prik gak sih? Masa cewek secantik ini dibilang prik sih? Jessie prik banget. Kan kenapa sih? Oh, buat cewek. Oh, Fahri ngebela ini begini. Dia pamer, guys. Oh, gitu, Fahri. Si Fahri abis bela aku di SS. Oh, iya. Oke, okay, Fahri. Sip. You know you love me. I know you care. Oh, ini kita tuh rencananya. Saya bukan kalau ganteng sih. Kalau Zain gak apa-apa. Gitu ya, bedakan. Aku tuh setia, gak sembarang cowok. Kalau Zain gak apa-apa. Kalau cuma ganteng doang gak. Apa nih? Ini Prit ya? Itu Prit tau guys ya? Prit gak sih? Prit ya? Oh, amatik ketuh. Siapin baju tot, balur, pijit, mangan. Balur, pijit, bajitot. Kok gini sih? Kenapa sih? Aneh. Tadi sampai mana sih kita? Kok gini ya? Kemana sih sekarang? Oh, dihapus ya? Dihapus kah? Jessie, kenapa Jessie gak boleh kayak gitu ah? Kenapa Jessie gak boleh kayak gitu? Emang lo siapa? Nenek, bocil? Makasih ya. Gimana 3 bulan? Apa-apa? Jessie gak boleh gitu. Ngomongnya udah kayak dewasa banget kayak sih ya. Jessie gak boleh gitu. Ya ampun, aneh aku liat bocil ngomongnya begitu. Bayi nangis. Setayes. Tapi lo jangan nangis.
Ini komplikasi kayak set. Eh, dia pakai botol minum di Mogala ya? Oh, skip lama. Dia pakai botol minum di Mogala ya? Kompliasi apa sih? Komplisasi, komplisasi, komplisasi susah banget kata-kata itu. Aku butuh apa guys? Aku nggak bisa ngarahin jalan. Wah nyambung. Cie kawan, tadi speechnya thank you itu guys. Sekarang bye. Lucu banget, kayak kayak anaknya Bang Pio sama Korek. Sama aku mau makan. Kita lapar. Sama aku aja di Cesi ya, Bu Emma. Jam. Kan kita gini, Gihao nih, Kayo, di mana Gihao nih, Kayo? Yaudah, sekian. Ih, lucu banget duduk di belakang gitu antum gini. Jadi kayak anaknya Bang Pior. Pelajaran bahagia. Dari video ini kan udah dapat suaranya enggak mendem ya. Pelajaran guys. Nih, tonton guys. Guys. Dari halu ya, pelajaran umum, pelajaran berharga. Apa yang thinking about it? Pelajaran dari sebuah video ini guys ya. Aduh, ini terakhirnya apa lo? Kenapa masih ada itu? Coba ini ya, Dut. Oke. Koyur. I want this. Tas coba dulu, stiknya bisa gak itu kamu? Astaga, kak Aura sama Koyur jadi nyamuk guys. Kamu lagi apa sih? Ya aku udah, coba kamu ini, redem kodenya aku gak bisa. Ya mungkin gue WA. Mungkin, ayo kamu, coba kamu redem. Wan, apa ya? Bisa aja. Ini last game abis nih, mudahan. Aku masih main. Ah, gue masih gas terus mas. Eh, gue ini ya, hyper ya, hyper ya. Wan, fish game dong, fish game dong. Udah, fish game. Jadi nyamuk, ngiyung, ngiyung, nguing, nguing. Bye bye, jangan have fun. Bye bye, jangan have fun. Cosplay jadi apis. Ngimpak. Ngimpak. Eh, tapi guys, kalian pernah nampar orang enggak? Kalian pernah nampar orang enggak seumur hidup kalian? Aku waktu itu pas aku kelas 7 tuh aku kayak kepengen banget buat nampar orang, guys. Pas aku kelas 7 aku kayak pengen banget gitu ya, siapa yang mau aku tampar. Terus temanku guys dari kelas sebelah, dia mau loh aku tampar. Dia bilang, ya udah cel, tampar gue aja gak apa-apa gitu. Terus aku bilang, hah serius boleh ditampar? Terus dia bilang, iya gak apa-apa, suka aku tampar. Pak gitu, tapi gak kenceng-kenceng banget sih. Tapi kok dia mau ya aku tampar ya? Aneh, aku waktu itu masih kelas 7. Mungkin dia juga masih polos kali ya kelas 7 gitu. Kok dia mau ya aku tampar? Modus, emang modus ya? Aku bingung kok dia mau ya. Turu, kan jangan tidur terus dong guys. Bangun, kerja-kerja. Siapa nih? Siapa ini? Oh iya, baru aku mau ngomong tuh kan, aku bener, aku baru mau ngomong kok mirip ini guys, mirip anak yang di film Up. Eh bener kan? Kan nanti kalau sama ini aku bilang mirip. Mirip tau, kok kalian tanya-tanya sih orang emang mirip.